Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gobrak Grobar. Ini kita berada di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini ada unit Futura, Lur. Starternya cuman cetak-cetak aja, Lur. Jadi ini jelas tidak mau berputar, tapi untuk solenoidnya masih bisa bergerak, Lur. Ini langsung aja kita cek. Wah, starternya yang kono, Lur. Wah, mundur. Berarti ini dari atas, Lur, ya. Oke, teman-teman. Ini Lur starternya. Tak duduk yang ini, Lur. Jadi berada di bagian atas mesin, Lur, ya. Nah, gila. Ini ada bautnya, Lur, iki. Satu karo sing ning kene, Lur. Nah, dua karo ning kono, Lur. Baut 12-an, ya. Kita lepas langsung dari sini, teman-teman, ya. Dan penak. Langsung kita tarik aja, Lur. Oke. Oke, Lur. Ini sudah kita lepas, ya. Ini akan nyoba kita analisa, Lur. Penyebabnya apa kok sampai nggak bisa menggerakkan mesin. Nah, langsung kita preteli, Lur, ya. Kita operasi ae. Ini jane bagiannya tukang dinamo jane, Lur. Langsung kita preteli aja, Lur. Tenang ae. Toh, kena iki nggo. Karena ini sudah sore, Lur, ya. Jadi tukang dinamo sudah pada tutup. Yang terpaksa kita kerjakan sendiri. Apa memang ora iso ini untuk tukang dinamo, ya, ini tutup niatnya mbet gae apa ora. Terpaksa ini kita kerjakan sendiri, Lur, ya. Dikira ndak iso ngenteng nih, Lur, ya. Oke, Lur. Ini kita preteli pelan-pelan, Lur, ya. Akan kita biasanya kalau berat semacam ini brostelnya, Lur, ada yang habis, ya. Biasanya memang brostelnya ada yang habis. Tapi nyoba aja ini kita cek dulu, Lur, ya. Ini kancingannya kita lepas dulu, Lur. Seorang duwe alat nggih dinamo sak eneke, Lur. MacGyver serba bisa. Emang ini wong kentok, Lur. Wong sombong iki, Lur, ya. Wis alate sak eneke, Lur. Bayoh malah macet iki, Lur. Mungkin penyebabnya ini, Lur, ya, macet, ya. Jadi nggak kuat muter atau memang brostelnya habis. Mar buka brostelnya ra iso, Lur. Kayak ngene ning kene piye carane, Lur? Wah, ditutuk ya ra gelem. Sek lur. Kita pakai akal dulu, Lur, ya. Enggak gelem, Lur. Ini terpaksa harus dari atas, Lur. Nah. Terpaksa harus angkernya sini, Lur, yang ditutup, Lur, ya. Angin tenan, Lur. Kayak bergombal-gombal. Ayo, malah dipetili, Lur. Piye ora kena. Ra iso. Oke, teman-teman. Caranya semacam ini, Lur. Ternyata memang terjadi macet pada asnya angker, Lur, ya. Ini langsung kita petel, ya, Lur. Harus pakai bantuan temen, Lur. Nah, kita genjleng langsung, ya, Lur. Nah, wis rasa suwi-suwi, Lur. Jo suwi-suwi pokoknya. Langsung genjleng jelem jelem jelem. Lha piye lho, Lur, angel. Sip. Dem dem dem, wes. Enggak pakai lama, Lur, ya. Enggak pakai lama ini, Lur. Nah, gitu, Lur. Ini brostelnya, teman-teman, ya. Brostelnya masih panjang 2. Yang pendek 2. Biasanya kalau masih panjang semacam ini masih kuat, Lur. Ini nyoba aja angkernya kita gosok, Lur, ya, bagian kuningan ini. Nah, gitu, Lur. Nanti kita gosok pakai amplas biar jadi bersih. Memang kalau terjadi kotor ini enggak begitu connect, Lur. Enggak bisa connect, ya. Ini
kita masukkan, nyoba, memang seret lur. Nah, ini lho lur, busnya ini memang seret teman-teman ya. Nanti kita kasih fit lur, kita kasih grease, kita kasih grease atau stempet waktu pemasangannya lur, biar enggak seret ya. Nah, gila lur, ini memang nampak luka. Ini bosnya masih bagus sebenarnya teman-teman ya. Memang harusnya sepan, tapi nggak boleh seret semacam ini lur. Ini cuman terlalu lama nggak pernah dibongkar lur, sampai kering ya. Nah, ini sampai tatu. Oke teman-teman, ini kita gosok pakai ampas lur, sampai kuningannya ketok ini lur, sampai resik ya. Ismek ngono kuwi lur. Nah, iki lho. Sampai resik ini lur. Pakai amplas saja enggak apa-apa. Jam 5 yang gitu. Penting rata. Nah, ini nanti kita kasih grease untuk bosnya, ini masih utuh lur ya. Jadi enggak perlu diganti, lagian umpama mau ganti yo ning dilek boleh lur. Ya, ini sudah sore teman-teman ya. Dan mobilnya selak dipakai momot ayam. Ya keadaan motornya sih. Biasanya mentelpon ya barusan. Dengi ya mudun ini sampean kono. Nilalah tukang dinamo tutup di sana. Oke lur, ini akan segera kita rakit ya. Untuk brostelnya ini yang masih lumayan dua, cuman yang pendek ini lur. Karena sebelahnya ini pendek. Jadi nggak apa-apa, kita coba aja dulu lur. Kalau masih segini harusnya masih mampu lur. Ini pakai tiga brostel aja masih mampu lur. Kita coba langsung kita rakit teman-teman ya. Tidak apa-apa. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang ya. Akan nyoba kita hidupkan, kita cek. Wah, ancal mobil lur. Ternyata cuman angkernya yang kotor. Ini kalau bahaya kalau teman-teman pada lihat ini, bisa-bisa bengkel dinamo ndak laku ini. Bisa gulung tikar ini lur, lur. Wis poin akanan lur ini. Jangan koyo Avanza pancal mobil. Wis ngono lur. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin. Ini kemarin.